Welcome to Segai Dangkel. Oke, sobat-sobatnya. Sekarang saya berada di daerah Paslon, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg. Dan saya ini baru di bawahnya, ini baru dari perumahan warga. Dan tujuan saya itu mau mengekspos sebuah benteng Belanda yang berada di atas bukit, yang tempatnya itu di Bukit Citiis. Dan ini harinya benar-benar panas banget. Kita mau coba bagaimana atau melihat kondisi dari peninggalan dari bangunan Belanda yang ada di sini situ. Oke. Dan sekarang saya mau mulai perjalanan karena nantinya takutnya terlalu siang dan sore itu hujan. Kita mulai melewati perkebunan warga. Bisa dilihat ini ada pohon-pohon bambu milik warga. Dan perjalanannya juga cukup menanjak dan menguras tenaga. Saya pun udah ngos-ngosan nih. Pokoknya kita nantikan bagaimana dari benteng Belanda itu. Oke, jadi setelah perjalanan dari bawah itu, kita melewati rel kereta api. Ini rel antara Bandung ke Garut. Pokoknya ini ada rel kereta api. Dan ini bagus banget nih. Dinding-dindingnya batu. Dan sekarang saya mau lanjutin lagi ke atasnya lagi. Oke, thank you. Setelah kita tadi melewati rel kereta api dan dilanjutkan dengan melewati perkebunan warga, di sini vegetasinya itu kebun singkong kebanyakan dan sekarang ini banyak sekali rimbunan karena mungkin nggak dikelola, belum dikelola, sebanyak semak-semak. Oke, untuk akses ke sini sebenarnya gampang. Tetapi karena menanjak dan kita lumayan capek lah. Oke, dan sebenarnya di sini juga udah kayaknya udah masuk ke gerbang. Jadi itu mungkin di sini adalah gerbang karena ada dan buktinya ada ini nih. Pas dari bangunan Belanda kayaknya ini. Sini ada tulisan 019. Kemudian di sini juga ada nih. Ini bekas runtuhannya. Berarti ini luas banget karena sebentar lagi kita ke atas. Yaudah, kita lanjut aja ke intinya. Thank you.
Oke, sobat semuanya, dan akhirnya saya udah nyampe di puncak bukitnya itu. Dan di sini saya udah menemukan dari benteng Peteng atau benteng Belanda. Dan di sini adalah semacam gapuranya. Jadi tempat masuk langsung ke sebelah sana. Ini bisa dilihat, ini masih utuh dan meskipun sedikit udah agak hancur, tapi bisa dilihat ini bentuknya ini masih ada seperti ini. Nih. Ini bentuknya ini seperti itu semacam gerbang karena dua. Nah, ini gerbang dan masuk ke area sebelah sana. Kita coba masuk ke area sebelah sana. Jadi kita melintasi perkebunan warga di sini nih, banyak sekali pohon-pohon singkong. Jadi perkebunan warga. Di sini udah kita bisa lihat itu ada bentengnya nih, ini bentengnya. Ini benar-benar udah rimbun atau timbun ini sama. Wah, ini benar ini juga ada nih. Ini ada benteng bekas Belandanya itu, tapi udah tertimbun sekali. Sebenarnya di bawah itu ada semacam bangunan ruangan, tetapi ini udah tertimbun sama rimbunan sama mungkin tanah sama warga itu sengaja ditimbun ya. Yaudah, kita langsung masuk ke sebelah sini. Penampakan dari gedung Peteng atau orang bilang Sunda itu gedung Peteng ini bisa dilihat penampaknya ini benar-benar masih ada dan masih utuh, bisa kita lihat di sini. Dan ini katanya itu dibangun pada tahun 1500 sampai 1520-an. Dan ini fungsinya itu buat pemantauan, kemudian terus buat tempat penyimpanan bersenjata, dan ini memantau ke daerah Garut sama Tasik dari Bandung. Oke, dan ini sebenarnya udah tertimbun tanah. Mungkin bagian ini yang masih agak ke bawah itu. Jadi ini semuanya itu kayaknya ini tinggi. Karena ini kayaknya udah dua atau 3 cm udah tertimbun tanah. Dan bentuknya itu semacam kamar-kamar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Jadi ruangannya pun sama seperti ini. Ini adalah ventilasi mungkin cerobong, dan ini juga nih ada semacam jendela juga. Tapi sayang karena ini udah terawat, kemudian udah masuk tanah-tanah sini seperti ini. Ini ada kayu, ini ada bambu-bambu ini. Dan bila dilihat atau ditelisik, ini bangunannya itu seperti kebanyakan bangunan-bangunan lain, seperti kalau di Semarang itu ada Gunung Pelasari, kemudian Pasir Kolecer, Gunung Gadung, atau bahkan di Gunung Kunci bangunannya bentuknya seperti ini kebanyakan ya. Dan juga ada di Tayung Sari, di daerah Tayung Sari belakang pasar itu bentuknya seperti ini, dan namanya pun sama, itu gedung Peteng. Bangunan ini selain konon katanya sebagai pengintaian, kemudian sebagai penyimpanan senjata, bahkan di sini juga dipakai buat pembantaian.
Dan apabila ini benar-benar dijaga dan bisa dilihat nih, dijadikan dijaga terus dibersihkan, dijadikan tempat wisata ataupun tempat-tempat yang bermanfaat, ini benar-benar bagus. Karena Piyuwanai juga di sana itu ada gunung-gunung dan banyak sekali pemandangan-pemandangan yang bagus dari puncak ini. Dan bagian sebelah sini itu yang sangat mengkhawatirkan sekali, ini benar-benar sudah tertimbun. Benar-benar sudah kelihatan ya. Ini juga di atasnya sudah ditumpuk sama pohon-pohon singkong. Ini sudah disimpan benar-benar sudah itu. Juga ada bekas-bekas air, apa namanya, umpan. Umpan warga kayak disimpan sini. Kalau di sini agak pendek, cuman ada dua ruangan. Ini gede bener. Oke, dan kita mau lanjut lagi. Sebenarnya di sana itu bisa dilihat, itu ada semacam bangunan dan sudah tertutup. Kita lebih coba lagi sebelah sana. Dan benar-benar kita ini sudah benar yang ada. Tapi ini benar-benar sudah tertutup banget. Ini tidak ada lubang buat ke bawah. Tapi ini panjang, ini sama paling 6 pintu seperti yang sebelah sananya. Oke, sobat semuanya, jadi saya udah mengeksplor gedung peteng yaitu yang berada di Pasir Tiis, Nagreg. Dan di sini benar-benar bangunannya masih ada dan masih utuh. Masih kita bisa lihat di mana dibangun pada tahun 1500-an sampai 1520-an. Ini benar-benar sebenarnya masih terjaga. Dan walaupun ini sudah dipakai kebun, bahkan mungkin tertimbun sama tanah-tanah, tetapi di sini kita masih bisa menikmatinya. Dan moga aja untuk pihak-pihak yang terkait bisa menjaga ini, bisa menjadikan tempat wisata dan menjadikan tempat yang bisa menjadi peninggalan sejarah yang masih terawat. Sini kita bisa lihat ini adalah ventilasi. Kita berada di atas bangunannya. Ini adalah ventilasi, bisa lihat. Jadi bolong-bolong. Bisa lihat ini ventilasi. Ventilasi dari ini. Dan bangunan untuk dibangun di sini benar-benar strategis banget, karena kita bisa melihat di situ ada gunung. Sebelah sana itu sudah jadi penggalian. Bisa dilihat ini benar-benar tempat yang pas untuk pemantauan bila ada musuh-musuh yang datang ke daerah Garut ataupun Tasik. Jadi bisa dilihat sampai ke sana. Oke, semuanya, thank you banget yang udah nonton. Jadi untuk pengusahaan saya di daerah Nagreg ini cukupan sekian. Jadi buat kalian semua, jangan lupa dukung dengan cara di like, subscribe, komen, serta dislike-nya. Dan sampai ketemu lagi di video saya dan penulisan saya selanjutnya. Ciao, thank you. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?